Oke, sahabat otomotif. Saya hari ini dapat job mobil BMW ya. BMW X5. X5. Jadi kaca bagian depan ini 60%. Sedangkan bagian samping 80% dua kali. Bagaimana penampakannya ketika malam hari? Ini sekarang malam hari ya. Kebetulan pas malam selesainya. Nih, tampilannya teman-teman. Wes. Blas raketo ajur sum lah. Kayak bule ini ya. Sing duwe bule, bule Rusia. Oke. Okay. Ini yang depan 60%. Oh, ada apa, Mas? Piye? Oh, gak ketok. Iya. Ini mau pasang apa? Pasang apa, Mas? Pasang spionnya ya, spionnya. Karena kita harus lepas. 60 tuh, Masya Allah, lihat tuh. Itu terlihat samar-samar. Gak ketok blas. Peteng banget. Ini buat uji nyali. Uji nyali, yes. Sampai pucat sih masalahnya, dan dah motor ya. Aduh. Ya kayak gitu penampakannya ya. Untuk kaca film 80% di lapis 80%. Dua kali ini masalahnya. Nah, dan yang bagian depan kita pakai 60% Black Beauty. Ini semua 3M Black Beauty. Harganya kita kasih tadi karena dua kali masanya tak minta berapa ya tadi? 3.500.000 BMW. Soalnya angel. Untuk sahabat kaca film, tinggi kacanya ini 51. Jadi kalau tadi saya motong bagian belakang, bisanya tak dua pintu. Dua pintu. Setelah itu kita potong lagi bagian sini 50 cm. Sudah. Sisanya ini potong lagi sekitar 38 35 kalau nggak salah, dapat 3, 1, 2, 1. Pas untuk kaca depan 78, tapi pas sekali ya, jadi saya potong 80 cm. Oke, untuk wilayah Denpasar monggo datang di Galaxy Auto Helm ya. Jadi tak pasang sing rapi, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Yes. Bagian dalam sudah nggak kelihatan sama sekali ya, karena ini menggunakan 60% tuh. Wadahnya nggak ketol langsung nambiar. Oke, kita cek apakah ada yang gelembung. Ini sudah nggak perlu dilap karena ini di depan sedang hujan ya, akan tak biarin aja. Oke, segitu aja sahabat otomotif, infonya dari itu tentang kaca film 80% dilapis 80%. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.